optik melawai. Bekerja sama dengan Rans, pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong resmi meluncurkan STY Foundation Senin siang di Tangerang. STY Foundation merupakan program pendidikan dan pelatihan untuk pesepak bola muda dan pelatih Indonesia, khususnya dari kalangan menengah ke bawah. Lama melatih tim nasional Indonesia membuat Shin Tae-yong tahu benar kelebihan dan kekurangan talenta sepak bola tanah air. Atas dasar kepedulian dan kecintaan terhadap Indonesia, pelatih asal Korsel ini pun tergerak untuk memajukan sepak bola Indonesia dari level akar rumput. Bekerja sama dengan Rans Entertainment, Shin Tae-yong resmi meluncurkan program STY Foundation Senin siang di Tangerang. Sesuai dengan namanya, program yang rencananya berjalan akhir November ini mengandalkan sumbangsih masyarakat sebagai pendanaan. Sasarannya untuk menjangkau pesepak bola cilik serta pelatih, khususnya kalangan menengah ke bawah untuk dilatih dan dididik dengan metode sepak bola modern. Memanfaatkan teknologi, rencananya sistem pelatihan tidak hanya dengan bertatap muka, tapi juga secara daring. Saya ingin mengucapkan satu hal. 우리 인도네시아 선수들 선수들이 시스템이 없다 보니까 많이 부족한 부분이 많이 있는데 그런 부분을 우리 선수들한테 시스템과 그다음에 어릴 때 성장해 나갈 때 먹고 할 수 있는 그런 부분을 우리 STY 재단이 많이 도와주려고 생각하고 있습니다. Lewat program ini, Shin Tae-yong seakan menegaskan bahwa dia tidak hanya mementingkan program naturalisasi demi prestasi, tapi juga ikut membina dan mengembangkan talenta muda di penjuru Nusantara. Rini Taniken, Angga Nuriski, Kompas TV, Tangerang, Banten.